berkaitan gentleman sebagai dasar untuk misalnya menerima. Ya, saya mendapat kabar bahwa pada saat jam 11 sampai jam 1 siang stasiun Tebet mengalami kebanjiran. Namun saya coba cek nih, untuk sekarang ini jam 4 sore, kita lihat apakah masih banjir atau enggak. Ya, alhamdulillah ternyata sudah tidak banjir. Akhirnya berarti perjalanan KRL juga sudah kembali normal. Meskipun sekarang masih hujan deras juga di stasiun Tebet, namun untuk sistem drainasenya sudah normal kembali. Dan kalau kelamaan banjir juga nggak bagus di stasiun Tebet ini. Nanti akan mengganggu jalannya kereta api karena ini jamnya udah jam-jam sibuk ya. Banjir bro, banjir di sini, banjir nih, banjir licin banget. Tadi habis banjir kan di sini, jadi tuh pembuangannya dibuka. Namun petugas kebersihannya sangat sigap ya, terus membersihkan lantainya nih biar agak-agak licin, nggak terlalu licin, airnya nggak menggenang. 12 kereta. Jalur 2. Jalur 2 tersedia KRL tujuan Tarabang dari Angke, jalur 2. Udah berangkat, bro. Ini
masih ketahan sinyal, bro. Ya alhamdulillah sih banjirnya udah surut nih, bagus lah. Jadi perjalanan KRL, apalagi di jam-jam rush hour ini, sudah normal kembali. Karena bahaya banget nih kalau misalkan sampai lumpuh di daerah sini nih. Banyak kereta yang berjalan pastinya. Jalur 2 tujuan Jakarta Kota jalur 2, jalur 1 KRL tujuan Stasiun Bogor rangkaian 12 kereta jalur 1. Jalur 2 masuk KRL tujuan Manggarai Sudirman kereta Abang Deli Angke jalur 2. Mana nih, bro? Gak full peron. Oh iya kan cuman ini. Di sana juga ada kereta tuh. Masih ketahan sinyal. Jalur 1 masuk KRL tujuan Stasiun Pasar Minggu, Depok sampai Stasiun Bogor sebagai KA1604 rangkaian 10 kereta. Dahulukan penumpang turun, hati-hati saat melangkah, perhatikan celah antara peron dengan kereta. Mana juga masih ada kereta noh. Masih ketahan sinyal masuk untuk masuk stasiun Manggarai. Yang ini baru masuk.